Sekarang ada 48 ekor lah setelah jual. Orang kaya. Wow. Kaya, kaya. Hang nak kahwin belum? Kahwin lah anak seorang. Eh apa hang rumah bapa ni hang kahwin dah awal-awal. Saya akan pakai BMW. Macam tu cakap. Jangan tak cakap tak mampu, tak mampu. Bila kita cakap tak mampu, tak mampu, dia sebenarnya kita psikologi kita, kita akan cakap diri kita tak mampu nak pakai. Apa pun dia cakap, okey, satu hari nanti aku akan pakai. InsyaAllah, insyaAllah. Itu motivasi. Dan kau pasang BMW, takkan kau tak nak pakai BMW? Macam tu lah contoh dia kan. Bila kau pakai hari-hari kau pegang dia kau pasang, jadi kau kena ingat dalam otak kau, kau doa, kau berangan yang satu hari nanti kau akan pakai BMW. Sekarang kau dah ada 48 ekor kambing. Mana tahu tak lama lagi kau ada 480 ekor kambing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa nama ni? Putra? Saya Putra. Saya nama sebenar Azman Aran. Azman Aran. Oh, rambut kau tu Azman. Rambut apa tu? Baru balik kerja lah. Balik kerja pun rambut kemas macam tu. Balik kerja, biasanya aku balik kerja serabai rambut aku. Saya mentendok kambing tu kerja kilang mak. Itu ikut sunah kan. Oh tu lah saya ada puluh abang kan. Saya cakap Kedah sikit bang. Faham ke? Eh boleh apa? Hang ingat aku tak boleh cakap Kedah lah. Hang ingat apa? Oh okey tu clear. Clear. Ha ada berapa ekor? Berapa ekor kambing? Sekarang ada 48 ekor lah setelah jual. Orang kaya. Wow. Kaya, kaya hang. Anak kahwin belum? Kahwin lah anak seorang. Eh apa hang rumah bapa ni hang kahwin dah awal-awal? Saya kahwin umur 25 lah, 27. Apa muka macam baru lepas sekolah? Muda nampak, muda sikit. Makan apa mak muda? Makan susu kambing bang. Fantas. Apa asyik susu kambing kalau orang tahu? Dia bagus itu. Budak-budak dia kena bagi sikit lah kan. Itu kuning pun kan. Lepas tu kalau orang kata makan kambing susu ni panas, sebenarnya dah dok pun, mesek dah. Tapi bagus banyak susu kambing ni. Hang minum susu kambing macam mana? Kalau saya kalau nampak cuci elok tu kita minum terus lah. Lepas tu kalau tak cuci kita masak dulu sikit dengan daun pandan ambil wangi sikit. Hang kalau nak makan susu kambing bagus, hang pergi kat tetek dia hang. Fresh lah, macam anak dihisap kan. Tapi kalau kau sanggup lah. Tapi ikut-ikut bersih je bang tu ya. Betul, bersih je. Kambing ni kau bela daging ke kau bela susu? Saya fokus kepada daging lah. Waktu saya ambil bakar boar dengan dopa. Oh, boar dia? Boar. Boar yang telinga panjang tu? Boar dia tak panjang sangat. Dia setakat dagu dia kan. Kalau macam jana pari, dia akan lebih pada sampai tengkuk. Habis kau kacuk kan dia jana pari dengan boar? Dia juga kacuk. Kalau boar saja dia akan kepala kuku, badan putih. Hang kerja kat mana? Kat Kulim Hetek, pasang kenderaan, pasang kereta kan. Hang pasang kereta apa? BMW. Habis kau pakai BMW berapa biji? Tak pakai bang. Kita mampu pasang, pakai tak mampu lagi. InsyaAllah. Memang amin lah. Saya akan pakai BMW. Macam tu cakap. Jangan tak cakap tak mampu, tak mampu. Bila kita cakap tak mampu, tak mampu, dia sebenarnya kita psikologi kita, kita akan cakap diri kita tak mampu nak pakai. Apa pun dia cakap, okey, satu hari nanti aku akan pakai. InsyaAllah, insyaAllah. Itu motivasi. Dan kau pasang BMW, takkan kau tak nak pakai BMW? Macam tu lah contoh dia kan. Bila kau pakai hari-hari kau pegang dia kau pasang, jadi kau kena ingat dalam otak kau doa, kau berangan yang satu hari nanti kau akan pakai BMW. Sekarang kau dah ada 48 ekor kambing. Mana tahu tak lama lagi kau ada 480 ekor kambing, kau tak boleh pakai BMW. Betul juga kan. Hang anak lelaki perempuan? Perempuan. Masa bini hang mengandung, bini hang minum tak susu kambing? Dia kurang sikit minum tapi paksa dia minum juga. Saya ada satu dengar satu cerita ni. Betul ni cerita ni. Anak dia bagi minum susu kambing masa dia mengandung. Anak dia lahir kulit dia cantik. Lepas tu anak dia susah kena penyakit. Lepas tu anak dia pandai. Okey lah. Kan kejap lagi aku nak live dengan orang. Okey, okay. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ang. Selamat maju jaya. Baik, terima kasih. Okay, baik. Assalamualaikum.